Oke, aku mau ngobrol. Berita itu media apa? Apakah udah terpercaya atau terkemuka? Dan jangan cuman bisa lihat satu beritanya doang. Kalau bisa harus banyak referensi, harus banyak lihat yang lainnya. Baru setidaknya 50% dipercaya, Pak. Jangan langsung dipercaya, oke? Karena nanti yang ada kita jadinya takut, kita yang ada nanti bermasalah dan lain sebagainya, oke? Apalagi sekarang memang itu udah ada undang-undangnya untuk yang menyebarkan berita bohong di media sosial, karena jejak digital itu kejam. Yang udah diposting bertahun-tahun pun sekarang bisa dapat bermasalah sekarang. Jadi hati-hati menggunakan Facebook ya, atau media sosial yang lainnya. Kalau perlu diam lebih bagus. Itu yang lebih bagus sekarang ya. Kenapa aku bahas kayak gini? Karena memang untuk dikasih roadshow lagi Honda ya, itu harus lebih banyak membahas mengenai COVID-19 yang positif-positifnya aja, dan juga tentang yang kayak gini yang bisa membuat masyarakat setidaknya mendapatkan masalah atau lain sebagainya, risau gitu ya. Bisalah kita berbagi di sini sambilan kita pajang pamer motor Honda ini. Kita pajang sih ada dua, Pak. Ya, coba di zoom, Bapak kameranya ada 4 HP-nya. Woy, gila sih. Itu ada ADB, Pak. Kemudian ada Honda Genio 110. Ya, oke. Okay. Aku mau ngobrol. Ini kayaknya berminat nih untuk di prospek, Gir. Ada Bapak yang nanyain motor Honda roda 4 katanya. Oh, pamernya, Pak. Sini, Pak, atas, Pak. Aku mau ngobrol-ngobrol bentar aja. Nanti aku kasih lagi ya.